Good morning guys. Today Saturday 2nd January 2nd 2021. Saya sekarang ada di Peak di Pantai Indah Kapuk. Pemandangannya hanya laut atau pantai, dan ini adalah jembatan perbatasan antara Banten dan Jakarta. Selama pandemi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita banyak waktu sebenarnya. Apalagi yang bisa kita lakukan, olahraga, jogging, jalan dari pintu masuk sampai ke Jakarta Banten ini kurang lebih sekitar 2 km. Kalau kita bisa berolahraga, terutama di pagi hari dengan matahari yang terik, dan kita bisa mendapatkan vitamin D, tubuh kita akan menjadi kuat, imun kita akan bertambah, dan mudah-mudahan insya Allah kita terbebas dari COVID. Untuk itu, mari kita giatkan untuk berolahraga, tinggalkan aktivitas pada saat hari Sabtu Minggu, kita berlibur, ajak keluarga, dan di belakang sana ada keluarga semuanya ikut juga untuk berolahraga, jogging di pagi hari. Di sekeliling kita banyak sekali orang yang bersepeda. Bagi kami cukup dengan cara jalan kaki, karena dengan jalan kaki kita bisa mendapatkan keringat yang baik juga. Murah, meriah, gratis. Oke, salam olahraga. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Assalamualaikum. Halo guys. Kali ini kita akan berkolaborasi trio. Kita akan menyanyikan, saya memainkan harmonika dan putra saya Raihan dengan gitarnya. Sedangkan si cantik ini adalah ponakan saya main apa namanya? Ukulele. Lagu ini akan menceritakan sebuah kerinduan seorang anak kepada ibunya yang kebetulan orang tuanya tinggal di luar kota. Jadi begitu kangennya, dia kepengen pulang tapi nggak bisa pulang karena faktor jarak, tapi dia berjanji akan pulang di musim panas ini. Lagu apa itu kira-kira? Saya yakin Anda pasti tahu. Oke, kita mulai. Itulah kerinduan seorang anak kepada ibunya. Semoga Mbak Indi cepat pulang dan berjumpa dengan ibunya yang sudah dirindukan sekian lama nggak pulang. Ya, semua keluarga terutama ya. Dan semoga sehat selalu semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.